Nah, sekarang kita bakal lanjut tentang cara mencari modal. Banyak orang yang enggak tahu, Pak, sebenarnya kok rasanya masih susah. Nah, enggak ada masalah. Sebenarnya saya pengen Anda tahu, sebenarnya siapa sih yang nahan Anda? Apa sih yang menahan Anda? Bukan apa, lebih tepatnya sebenarnya siapa yang nahan Anda? Yang pertama, mungkin Anda merasa bisa jadi yang pertama itu adalah Anda bukan seorang closer, atau Anda merasa, okay, Pak, saya memang biasa ngomong sama orang, tapi saya tidak biasa close deal. Saya tidak biasa bisa langsung close deal. Itu gimana caranya supaya saya bisa close deal, orang mau? Gimana caranya supaya orang mau langsung kerja sama-sama saya ketika saya ngomong sama orang, orang mau langsung invest di perusahaan saya? Gimana caranya pakai straight line system? Itu yang bakal kita terangin nanti, okay? Di outer world yang kedua, okay? Bagaimana caranya, cara persuasi, kita bakal belajar. Yang kedua, mungkin Anda tidak tahu mengapanya. Ketika Anda tidak tahu mengapa Anda harus melakukan semua ini, Anda tidak punya alasan kenapa Anda harus kaya. Anda tahu kenapa Anda harus kaya, Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Maka bagaimana caranya supaya Anda bisa tahu kenapanya? Buat visi. Buat visi yang jelas, buat fokus yang jelas. Itu maka tadi saya ceritakan bahwa sebaiknya Anda punya pena, Anda punya ini, Anda langsung kerjakan. Anda langsung buat mimpi Anda, kasih tanggal. Masih ingat? Nah, lalu yang ketiga, seringkali ketika orang membuat rencana, dia membuat rencana asal-asalan. Dia membuat rencana yang asal tahu saja. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Anda mencari mentor. Cari mentor, dan ketika Anda mencari mentor, cari mentor yang benar-benar bagus. Yang keempat, lalu Anda mencari, ketika Anda bilang, waduh Pak Ronald ini rasanya kebanyakan deh, saya jadi bingung. Ketika Anda merasa overwhelmed, seperti saya bilang dari awal tadi di awal video saya, ketika Anda merasa overwhelmed, apa gimana caranya Anda belajar bagaimana menguasai state Anda, bagaimana menguasai emosi Anda? Oh yes, masih ingat tadi bagaimana mengubah pose Anda? Nah, Anda belajar bagaimana cara menguasainya. Nah, mari kita belajar tentang bagaimana cara mencari mentor. Ketika Anda mencari mentor, orang yang akan menolong Anda, pastikan Anda mencari mentor, bukan mencari penasehat. Dan kenapa sih bedanya? Mentor adalah orang yang benar-benar sudah menjalaninya. Bukan cuma orang yang sepertinya sudah menjalani. Cari orang yang benar-benar sudah tahu, oh kesini loh arahnya, oke? Okay? Anda mencari mentor. Yang kedua, Anda mencari orang yang bisa ngajar. Karena percuma aja orang tersebut sudah menjalani, kalau dia tidak bisa ngajar, ya percuma aja. Anda cari orang yang memang jago ngajar. Yang ketiga, ketika Anda nyari, Anda cari orang yang benar-benar memeluangkan waktunya untuk Anda. Oke, okay? Jadi dia memang sudah melakukannya, dia mau mengajar Anda, dia punya kemampuan mengajar, dia juga mau memberikan waktunya untuk Anda. Nah, oh ya, saya bakal belak-belakan sama Anda. Mungkin di sini saya tidak akan ngomong secara terlalu detail, karena sekali lagi ini adalah rangkuman. Kalau nanti kita pengen bicara detail, nanti kita akan ngobrol pada saat kita ketemu. Oke, kita bakal bahas sama-sama. Mungkin di seminar kita bakal ngomong jauh lebih panjang lebar. Tapi tidak apa-apa, saya kasih rangkumannya dulu. Setidaknya Anda sudah punya arah. Oh, kira-kira ini harus saya lakukan. Dan ketika Anda tahu, oh ini harus dilakukan, Anda bisa mencari arahnya sendiri. Jadi saya doakan semoga Anda sukses. Amin. Nah, 7 langkah bagaimana cara mencari modal. Yang pertama, Anda mesti tahu dulu, Anda itu siapa? Lalu apa bantuan yang Anda butuhkan? Ketika Anda mencari investor, apakah Anda pengen mencari investor yang pasif yang cuma ngasih duit, atau Anda pengen cari investor yang juga basis sekalian nasihat? Anda pengen cari investor yang seperti apa? Dan ingat, jangan jual produknya, tapi jual bisnisnya. Anda bukan bilang, saya ini punya program, saya punya coding, coding ini bagus, bisa membuat seperti ini. Enggak. Anda buat produknya, Anda jual produk codingnya, Anda menjual, okay. Saya mempunyai satu buah program. Program ini adalah program yang diperlukan oleh semua orang. Ketika program ini dijalankan, orang bisa mengompres datanya jadi begitu kecil. Sehingga dengan hanya memori flash memory misalnya USB drive cuma 4 GB, Anda bisa membawa file misalnya yang 10 GB, Anda bisa membawa file yang 20 GB, itu bisa dikecilkan begitu bagusnya sehingga wah ini aplikasi bisa sangat luas, bahkan banyak orang yang suka. Anda menjual bisnisnya, Anda bukan menjual ini saya punya coding yang seperti ini. Anda jual bisnisnya, seberapa besar kemungkinannya. Anda kasih tahu kenapa sih Anda dahsyat. Yang kedua, Anda mesti tahu investor Anda. Tidak semua investor sama, oke, okay? Yang namanya investor pasti banyak cocok-cocokannya juga. Anda cari tahu, Anda cocok dengan tipe investor yang seperti apa? Yang tegaskah? Yang pemaafkah? Yang seperti apa kira-kira yang Anda butuhkan? Oh, saya butuh investor yang tegas yang bisa membantu saya. Saya butuh investor yang seperti ini. Anda juga mencari. Cari investor, tidak semua investor sama. Yang ketiga, Anda sudah harus tahu customer Anda nanti siapa. Siapa yang bakal pakai produk Anda? Siapa nanti akan pakai program Anda? Kompetitor Anda siapa saja? Siapa sudah main di sini sebelumnya? Oh, mungkin ada WinZip, ada WinRAR, ada apapun itu. Anda cerita, oh siapa saja yang sudah melakukannya? Siapa kompetitor Anda?
Lalu berikutnya Anda buat bisnis plan-nya. Masih ingat dengan proses bootstrapping tadi? Jangan cuma datang bawa ide, bawa bisnis plan-nya. Anda sudah buat analisa pasarnya kira-kira seperti apa. Lalu marketing plan-nya, operation plan-nya itu bakal seperti apa. Lalu Anda buat, oh ini proyeksi keuangan. Ketika Anda buat proyeksi keuangan, jangan cuma buat proyeksi keuangan cuma satu. Buat proyeksi keuangan, buat kalau sedang keadaan parah, ini kira-kira bakal seperti apa. Kalau keadaan normal, kira-kira seperti apa. Kalau best case scenario-nya seperti apa, kemungkinan terbaiknya seperti apa. Sehingga para investor tahu, kalau parah-parahnya uangnya hilang seberapa, atau dia cuma dapat seberapa. Kalau bagus-bagusnya dia bisa dapat seberapa. Buat tiga skenario-nya, sehingga orang bisa, oke, ini punya range. Karena masa depan, bukan satu titik, masa depan adalah berupa range. Nah, lalu kita mencoba mencari referensi. Oke, cari referensi, cari network, cari teman, cari lebih banyak, cari investor-investor, cari orang-orang yang bisa ngerti di bisnis ini. Kemudian Anda buat presentasi yang keren. Buat presentasi enggak usah panjang-panjang, buat presentasi pendek aja, oke? Kalau bisa kurang lebih presentasinya 10 slide aja, kurang lebih. Kalau perlu mungkin cuma sekitar 20 menit bisa selesai. Tulisannya gede-gede, Anda buat presentasi yang seperti itu. Lalu yang terakhir, Anda pakai straight line marketing. Bagaimana caranya Anda bisa langsung ngomong, Anda persuasion, tem-tem-tem-tem-tem-tem-tem. Orang selalu, yes, saya invest di perusahaan Anda sekarang juga. That's what you want. Oke? Percuma Anda sudah punya semuanya, tapi Anda tidak bisa close deal. Anda mesti bisa close deal. Nanti kita bakal terangin caranya gimana. Nah, bagaimana cara memulai dengan cantik? Ini karena Jordan Belfort mengatakan adalah how to fail elegantly. Yaitu gini, tidak semua bisnis pada awalnya bisa bagus. Biasanya bisnis-bisnis ini suka berjatuhan. Tapi kalau jatuh, ya jatuh dengan cantik. Jatuh dengan cantik ini maksudnya, kalau Anda jatuhnya cantik, bangunnya lagi itu bisa gampang. Oke? Kalau saya menulisnya, bagaimana cara memulai dengan cantik? Bagaimana cara memulai bisnis Anda bisa bagus? Bagaimana caranya? Yang pertama, please biaya di awal tuh kecil dulu. Tidak usah besar-besar langsung, oh ini harus perlu biaya besar. Tidak, mulai biaya kecil dulu. Asal jalan dulu aja, tidak ada masalah. Jalankan dulu, bisa berjalan, operasional, bagus. Ini bisa jalan, tidak ada masalah. Usaha kecil dulu. Yang kedua, overhead kecil. Jangan terlalu banyak karyawan dulu. Jangan, oke, sekarang kita sewa bagian customer support. Lalu kita bagian gudang. Lalu kita bagian ini. No, no, no. Buat biaya awal kecil dulu. Buat overhead kecil dulu. Buat biaya bulannya kecil dulu. Jangan sampai perusahaan nanti tutup cuma gara-gara bayar listrik, bayar air, bayar Indomie, bayar ini semua, segala macam. Jangan seperti itu. Dan yang ketiga adalah begitu banyak orang yang fokus sama profit. No. Anda jangan cuma fokus sama profit. Fokus itu sama cash flow. Cash flow is king. Cash flow itu bagikan aliran darah. Kalau aliran darah tersumbat, ya udah pasti mati. Udah, jelas. Walaupun profitable, pasti mati. Sama seperti Dell dulu. Dell adalah satu buah perusahaan yang profitable. Tapi capitalnya banyak tertanam. Banyak numpuk. Nah, makanya cash flow Anda mesti lancar. Bagaimana cara supaya uang ini bisa jalan terus? Uang bisa jalan terus, terus, terus. Cash flow-nya bisa lancar, bisa jalan. Nah, yang berikutnya cukup modal. Nah, bagaimana caranya? Jelas Anda ketemu sama VC, Anda ketemu sama venture capitalist, Anda ketemu sama angel investor. Dan yang berikutnya adalah biarkan sales memimpin operasi. Ketika Anda baru mulai, biarkan sales yang memimpin operasi. Penjualannya sudah banyak belum? Kalau penjualannya sudah banyak, oke, tambah orang. Sudah mulai banyak lagi, tambah orang. Sudah mulai banyak lagi, oke, tambah orang lagi. Sudah mulai, tambah orang. Biarkan sales yang memimpin operasi. Oke? Tapi nanti ketika perusahaan Anda sudah makin besar, jangan terus membiarkan sales memimpin operasi, mati. Orang bisa komplain terus. Ketika perusahaan Anda sudah besar, biarkan operasi yang memimpin sales. Biarkan, oke, kita bisanya segini, baru kita jual. Anda mulai membatasi. Oke? Jadi jangan cuma sembarangan saja. Seperti Apple misalnya. Apple ketika baru keluar iPhone, pertama baru muncul, oke, di Amerika dulu misalnya. Lalu mulai ke negara lain, mulai ke England, mulai ke mana-mana. Lalu setelah mulai besar, pabriknya mulai besar, oke, mulai menyebar ke negara lain, mulai menyebar ke negara lain, oke, baru mulai masuk ke Indonesia. Baru pada akhirnya operasinya yang akhirnya memimpin sales, jangan sampai kebalik. Bagaimana kalau misalnya salesnya sudah duluan, mau kejar-kejar duluan, mateng. Nah, makanya kita masuk ke gede, operasi yang memimpin sales. Lanjut. Jangan berhenti kerja. Kalau misalnya Anda sudah punya kerjaan, jangan langsung berhenti kerja. Oh, sudah saya berhenti kerja aja, saya jalankan ini. Jangan. Oke, Anda tetap kerja dengan pekerjaan Anda karena Anda belum tahu ini jalannya seperti apa. Memang Anda harus kerja keras. Pak Ronald, artinya saya malam masih kerja. Ya, so what? Kerja. Nggak ada masalah. Jalanin. Satu minggu kerja. Ya, so what? Kerjain aja udah. Jalanin, oke? Nah, berikutnya pakai sistem yang sudah terbukti. Itu makanya orang memakai franchise. Karena franchise adalah sistem yang sudah terbukti. Bagaimana caranya Anda memakai sistem yang memang
sudah pasti bisa berjalan, oke? Nah, ketika Anda sudah mempunyai sistem yang sudah berjalan, sistem sudah bagus, Anda pakai, oke, Anda coba nurut, oke, ini sistem sudah bagus, Anda coba nurut dengan sistem tersebut, sedikit-sedikit dikembangin, jangan sampai Anda nanti sudah membeli sistem yang sudah berjalan, sudah bagus, nanti malah ada orang yang malah sok pintar, malah coba mengubah-ubah sistem tanpa pernah tahu esensi kenapa sistem itu dibuat sebenarnya seperti apa. Nah, ini adalah kunci dari entrepreneur. Anda bahkan sudah belajar tadi bagaimana mencari cara mencari modal, apa yang menghalangin Anda, apa yang harus Anda lakukan ketika mencari modal, lalu bagaimana cara memulai bisnis. Anda jalankan dulu, jalan pelan-pelan tapi praktek, oke? Okay? Because saya mau Anda praktek.